jumpa lagi dengan channel Mega 59 jalan-jalan lagi guys. Sekarang kami berada di Pantai Sari Pekalongan. Di sini ada orang yang berjualan peyek atau rempeyek udang raksasa seperti ini guys, besar sekali, harganya murah meriah guys. Peyek yang penuh udang ini dijual kalau hari-hari biasa Rp18.000, tapi kalau weekend sampai Rp10.000 guys. Apalagi kalau pasokan udangnya sulit atau sedikit. Lokasinya dekat dengan pantai Pasir Kencana yang sudah aku upload videonya sebelum ini guys. Ini adalah kelanjutan dari pantai Pasir Kencana, namanya Pantai Sari. Lokasi yang berjualan rempeyek itu dekat daerah ini guys. Ini di seberangnya ada Pondok Ikan Bakar Pak Wiroto yang terkenal ini, yang berwarna merah guys. Di seberangnya tak jauh dari situ itulah Pondok Bu Pia yang berjualan rempeyek udang. Ini guys lokasinya. Ini si bapak mau beli satu box guys, banyak sekali belinya. Mau dijual lagi di daerah Comal katanya. Pembeli sudah mulai berdatangan guys. Ini udang peyeknya yang baru matang. Ini tahan berapa jam? Tidak melempem sampai berapa jam? Sampai sore. Oh, tidak melempem sampai sore. Ini peyek udang satu 10.000. Satu 10.000 nih guys, barusan matang. Besarnya sak gini nih. Sama wajah ibunya ketutupan. Satu 10. Aduh, mak kempluk. Ya wis ini tak beli yo. Nek renyah aku beli banyak sih. Aku nyoba dulu 10.000 nih. Beli 5.000. Bloco satu kantong 5.000 guys. Ikannya nyarane berapa? Ini semua 10.000 aja. 10.000. 1, 2, 3, 4, 5. Aku bayar 10.000. Oh ya wis, kowe tak tuku aku 10.000. Nah, kalau yang kayak gini 10.000. Ini udang crispy. Ibu es nama ini sinten Bu? Supiah. Bu Supiah tiap hari jualan di sini ta? Iya. Sudah lama kelihatannya ya Bu? Udah lama, udah 92. Oh, sejak 92 jualannya di sini. Iya. Bu Supiah ini guys, penjual peyek udang raksasa yang paling legend di area Pantai Sari guys. Masih ada dua lagi guys warung yang berjualan seperti ini. Ini guys, kalau kalian ingin tahu cara pembuatan rempeyek udangnya, ini adonannya dulu guys. Ini yang dimasukkan dulu adalah adonannya yang cair guys, udangnya belum ikut masuk ya guys. Ini adonan yang terbuat dari campuran tepung terigu, tepung pati, dan tepung beras rose bran. Setelah terbentuk seperti ini guys, sudah rata, itu bundarannya sudah bagus, itu baru udangnya dimasukkan satu persatu loh guys. Telaten sekali ini bapak. Pokoknya rentok bolong nggak lo bapak eh. Kalau bolong nasi ditambah lagi ya pak. Iya. Dirapek ke bu, oh biar bundar loh. Bapak punya daya seni tinggi ya, orang rentok peot. Nggak boleh kosong ditambah itu terus. Nggak boleh. Dan biar bundar. Gorengnya tidak boleh duduk tak Bu? Iya, ya, kalau duduk ya bisa nongkrong. Oh, ya kesel Pak goreng satu sakit ngadut. Nongkrong. 150 biji. 150 itu kalau ada pesanan ya bertiga. Oh, anak ikut bantu ya Bu ya.
Anaknya berapa, Bu? Anaknya 4, tinggal di Pakyang 2, di sini 2. Ini bapaknya namanya siapa ya? Pak Semo. Hah? Pak Semo. Semo? Oh, Pak Semo. Ini orang mau ke warung ini namanya warungnya apa ya? Warung Pak Semo. Dan Ibu Piah. Bu Piah? Oh, pakai nama Ibu E. Ke warungnya Bu Piah. Bukanya jam berapa, Bu Piah? Ya, mulai pagi. Paginya jam berapa? Jam 6 sampai jam 6 malam. Oh, sampai jam 6 malam ya, jualan di sini. Ya. Apa hari Jumat? Ya. Cuma hari Jumat atau apa Sabtu Minggu? Oh, Jumat Minggu ada pindang tetel. Ada lontong. Lontong apa pecel. Tadi? Lontong pecel. Ya. Oh, kalau pindang tetelnya berapa? Kalau pindang pecel wong itu isinya daging 10.000. Kalau pecel? Lontong pecel 8.000. Oh, nanti tak coba ya. Sehari saya laku berapa, Bu? Kalau ada udang 10 sampai 15. 15 gitu. 15 kilo. Oh, 15 kilo sehari. Kalau ada udang. Kalau enggak ada ya seadanya 10 kilo, seadanya dari itu kapal. Oh, dari kapal ini? Oh, langsung beli dari kapal. Ya, dari kapal, nanti juragan ngambil saya. Oh, sudah punya koneksi karo juragan. Iya, ya, enak. Harusnya satu-satu ya, Pak, gorengnya. Ya, sampai 100 biji itu ya satu-satu, tapi kompor 4. Oh, kompor 4 jalan semua. Ini pakai terigu ya, Bu? Terigu, pati, sama glepung mawar. Oh, dicampur. Oh, mulanya kempriuk ya, Bu, ya. Crispy ya, ada rose brand nih, tepung mawar. Nek terigu tok lembek ya. Kasih satu itu biar empuk. Udang satu kilo itu buat 10 peyek, jadi satu ono. Iya. Cocok tak, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bu. Ibu E rumahnya di mana? Di situ Gang 2. Di situ itu di mana? Gang Pantai Sari 2. Gang ibunya ini. Itu tempat tinggalnya sama. Yang biru itu, Pak, masuk gang biru itu. Iya, gang biru itu lurus aja, nanti ada bunga-bunganya banyak. Oh, depannya. Itu. Nomornya berapa? Enggak ada nomornya. 28. Oh. Jadi Gang Pantai Sari, Gang berapa tadi? Pantai Sari Gang 2, nomor 28. Kalau mau beli banyak bisa ambil di situ. Kalau ada pesan ya bisa. Ada nomor teleponnya enggak buat pesan? Ada. Wah, ibunya canggih guys, sudah punya kartu nama ini. Kalau kalian mau pesan, ada nomor WA-nya. Ternyata Pantai Sari Gang 2 ini dekat dengan rumah makan kepiting gemesnya Pak Mamo. Itu di seberangnya ada gapura yang berwarna biru. Masuk aja guys, masuk ke situ. Rumahnya Bu Pia itu tadi katanya nomor 28, diingat-ingat guys. Pasir Sari Gang 2 nomor 28. Barangkali kalian perlu beli sampai ke rumahnya Bu Piah. Ini dia guys, rumahnya Bu Piah. Demikian guys, akhir review channel Mega 59 dari rumahnya Bu Piah yang berjualan peyek udang raksasa di kawasan Pantai Sari Pekalongan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang kami unggah ini bermanfaat bagi kalian waktu datang di kota Pekalongan. Kalau kalian masih ingin mencari kuliner-kuliner lainnya yang ada di kota Pekalongan dan sekitarnya, silakan kalian buka playlist Guide Kuliner. Kalau kalian mencari tempat-tempat wisata yang ada di kota Pekalongan maupun tempat belanjanya, kalian bisa melihat di playlist traveling dan shopping. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya.